Ari. Kenapa boneka pudu itu ngejar aku? Ngapain kamu ngejar aku? Cepat, mainkan aku sekarang. Kalau aku mainin kamu, ntar ada orang yang kenapa-napa. Cepat mainkan aku. Ini boneka apa? Arya, hei, aku dikejar sama boneka pudu. Boneka pudu yang gerakin manusia itu? Iya, Ri. Terus boneka itu di mana sekarang? Udah aku tenang, Ri. Ngapain nggak dikubur? Ntar ada orang yang ngambil lagi. Ayo kita cari. Ayo, Ri. Ini boneka apa ya? Kayak pernah lihat. Aku boneka pudu. Oh iya, boneka pudu. Kok bisa ngomong sih? Mainkan aku sekarang. Mainkan? Mainkan gimana maksudnya? Coba tusuk aku. Hah? Tusuk? Cepat. Kenapa kamu, Ri? Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kayak tusuk. Atau jangan-jangan, Ri, boneka pudu. Ayo, Arya, cari sampai ketemu. Hah? Kaki? Iya deh. Ari. Beneran, Arya, ini boneka pudu. Aku yang digerakin. Siapa sih yang megang boneka pudunya? Seru juga mainin kamu. Oh iya, tangannya kan balung. Cepetan, Arya, cari boneka pudunya. Bian, lari cepat, lari. Hah? Pergi? Yaudah deh, iya. Ternyata yang bawa boneka pudu itu Bian. Tapi di mana dia? Bian! Bian! Oh, udah pergi. Kenapa sih aku disuruh lari? Aku kan boneka langka, jadi semua suka sama aku. Iya juga ya, pasti dia pengen sama boneka ini. Ri, ternyata boneka pudu itu si Bian yang bawa. Bian? Kenapa kamu gak ambil? Dia udah keburu lari, Ri. Yaudah, ayo kita cari Bian sampai ketemu. Ayo. Loh, ngapain aku diajak ke semak-semak? Sini tempat main yang bagus. Ya deh. Boneka, sekarang tusuk apamu lagi? Bian. Ari, Arya. Buang boneka itu, boneka jahat. Boneka jahat? Lari cepat, lari. Hah? Lari kemana lagi?
Udah, lari aja cepat. Iya deh. Bian. Apa benar ya ini boneka jahat kayak yang dibilang Ari? Buang boneka itu, boneka jahat. Si Bian malah lari dipanggil-panggil. Sepertinya boneka itu bisa ngomong, Ri. Bian disuruh pergi. Kamu boneka jahat. Aduh. Ari. Ari. Ari, kamu kenapa? Gara-gara kamu, Bian. Mana boneka itu? Udah aku buang. Kubur bonekanya, Arya. Iya, Ri. Bian, mana bonekanya? Sini, ikut aku. Itu, Arya. Ayo kita kubur sekarang. Udah, Bian. Ayo. Ayo. Udah, Ri. Udah kita kubur. Baguslah, Arya. Gimana, Ri, keadaanmu? Udah mendingan, Arya. Kemarin bonekanya udah kamu kubur kan? Udah, Ri, udah aku kubur sama Bian. Semoga gak ada yang ngambil lagi. Berbahaya. Iya, Ri. Aku masih di sini. Arya, katanya udah dikubur. Udah, Ri, kemarin. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Aku gak ada salah sama kamu. Jangan ganggu aku. Kalau gitu, mainkan aku sekarang juga. Enggak, kalau kita mainin kamu, akan ada orang dalam bahaya. Hiya! Hiya! Lari, Ri! Kamu enggak mungkin bisa balik lagi. Pintar juga kamu.